Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista berikut ini koleksi dari Gigi Budiarjo dalam show bertajuk Bedtime Stories. Fashionista desainer ternama Indonesia Didi Budiarjo comeback dengan fashion show bertajuk Bedtime Stories. Didi Budiarjo menampilkan 56 koleksi yang sudah dipendamnya selama 2 tahun pandemi. Di koleksi ini, Didi Budiarjo memanfaatkan koleksinya sebagai ungkapan kreativitas dari perjalanan mimpi dengan tetap menjunjung sustainability dan semangat berbagi. Di tengah pandemi yang membuat kreativitas menjadi terhenti, Didi Budiarjo melihat masih ada yang bisa berterbangan, yakni mimpi. Mimpi membuat seseorang bebas berkelana kemana saja yang melahirkan ide penting dari konsep berkarya bagi Didi Budiarjo. Didi Budiarjo menampilkan koleksi yang membawa kita ke masa-masa Victorian namun bergaya Chinoiserie, yang bisa digunakan ke sebuah pesta namun berunsur piyama. Time Stories itu tentang banyak hal sih, tentang sebenarnya traveling ke negara, bukan hanya ke negara-negara, tetapi juga lintas waktu, era juga, gaya juga, dan kemudian itu apa namanya juga Bedtime Stories bukan hanya untuk orang untuk tidur, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bangun dan kita kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena saya ingin menawarkan diversity, di mana sekarang desainer itu tidak menjadi seorang diktator yang mengontrol gaya konsumennya, tetapi menawarkan apa yang akan disukai oleh para pemakainya. Dan itu yang ingin saya tampilkan, karena ini saya ingin merangkul kaum muda juga yang lebih lebih muda dari klien-klien saya sebelumnya, dan itu mungkin jadi strategi saya untuk menarik perhatian mereka.
Seperti sebuah mimpi, setiap pemimpi tidak bisa menentukan look dan jenis pakaian apa yang dipakai ketika traveling di dalam mimpi. Sebagai desainer, Didi Budiarjo menciptakan berbagai rancangan menggunakan bahan-bahan vintage gemerlap yang memang sudah lama ia koleksi. Dari koleksi yang ditampilkan, Didi Budiarjo banyak menampilkan koleksi day wear, evening wear, cocktail dress, dan party dress. Pakaian bergaya androgini dan ultra feminine dengan warna dan motif bebas layaknya mimpi tanpa batas. Semua rancangan ini diproyeksikan ke suasana romantis dan glamor, dari kemewahan yang paling minimal hingga yang paling mewah. Meski multidimensional, Didi Budiarjo tetap menetapkan satu benang merah, yakni modernitas dan kemudahan berpakaian layaknya di era 90-an. Karena ya, banyak, kita banyak sekali kalau diperhatikan banyak bunga-bunga dan banyak bulu-bulu. Ya. Karena bunga-bunga mungkin kalau dikaitkan juga bedtime stories itu, kalau mimpi itu kata orang Indonesia itu adalah bunga tidur, dan bulu-bulu itu melambangkan kalau kita bisa traveling kemana-mana seperti burung.
Art Fashionista. See you on the next runway. Bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.